Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan perjumpaan kita, majlis ilmu kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan sebagaimana biasa juga, siapa yang nak bertanya soalan melalui talian SMS ataupun WhatsApp, anda boleh menghantar soalan ke talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, siapa yang nak hantar soalan melalui talian SMS ataupun WhatsApp, anda boleh mengemukakan melalui talian 019-324-1364. Baik, hari ini kita nak sambung perbincangan kita dengan menggunakan kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, Permata buat orang yang beriman, jilid yang kedua. Tajuk kita muka surat 59, kenaikan harga barang. Itu dia tajuk semasa ni. Kenaikan harga barang. Semalam hari ni lah. Semalam kah? Minyak naik lagi. 3 sen lagi. Kan? RM2.20. Yang lepas RM2.17. Jadi ini isu kenaikan harga barang. Baik, apapun kita tengok. Macam mana apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal masanifu hafizahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika harga barang meningkat tinggi. Orang ramai datang kepada baginda untuk mengadu. Katanya, ya Rasulullah, tetapkanlah harga barang-barang itu. Lalu baginda menjawab, innallaha wal mus'irul qabidul basitul razzaq wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadhalamatin fi damin walaman. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menentukan harga barang itu, dialah yang menggenggam dan melepaskan. Sesungguhnya aku berharap nanti apabila aku menemui Allah, tiada seorang pun di antara kamu yang akan menuntutku dalam barang penganiayaan ataupun yang dibuat secara zalim, baik yang berkaitan dengan darah maupun harta benda. Baik, itu hadis yang berlaku pada zaman Nabi SAW tentang kenaikan harga barang. Lalu orang minta kat Nabi supaya tetapkan harga. Tetap. Nabi tak boleh buat tetap. Sebab kalau buat tetap, maknanya dia menganiaya. Dia anaya ni boleh berlaku pada customer ataupun pada penjual. Penganiayaan ni. Kezaliman tak boleh walaupun pada siapa-siapa juga. Sebab itu banyak dalam hukum hakam Islam, dia menjaga kedua belah pihak. Baik pembeli, baik penjual. Sebagai contohnya, tuan-tuan, orang buat satu skim pada hari ini, skim pelaburan. Kalau kamu melabur kepada aku,
aku jamin akan bagi keuntungan tiap-tiap bulan 10%, tiap-tiap bulan. Ini jaminan ini diharamkan dalam Islam. Pasal apa? Pasal dia ada unsur kezaliman. Unsur kezaliman pada kedua-dua belah pihak. Pertama, unsur zalim pada pelabur. Dia labur, tiba-tiba kontur dapat untung beratus persen, bagi 10% dia. Nampak tak? Satu. Yang kedua, dia boleh jadi kezaliman pada peniaga pengusaha tadi. Dia rugi, tapi dia kena bagi juga 10% sebab dia janji dengan tetap, keuntungan tetap. Maka ini kedua-duanya tidak dibenarkan. Sebab itu pelaburan tidak boleh ditetapkan keuntungan. Sebab niaga ni kita tak tahu untung rugi, kadang untung kadang rugi. Jadi kita guna nisbah 60-40, 50-50 kah, kalau kita buat pelaburan kan, buat mudharabah kan, 40-60 kah, 70-30, tak kisahlah. Tetapi untung sama untung, rugi sama rugi. Ha, jadi tak boleh satu kezaliman itu berlaku. Akhirnya tuan-tuan, bila skim macam tu berlaku, ramai yang cabut lari. Cabut. Dia nak bayar tak boleh, dia rugi, dia pelari. Ini dah kezaliman berlaku. Tuan-tuan, rahmati Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah menyatakan dengan sabda baginda bahawa mencampuri hak kebebasan individu tanpa darurat merupakan penganiayaan, kezaliman, yang mana baginda berharap akan bertemu dengan Allah dalam keadaan terselamat daripada perkara-perkara seumpama itu. Mana kalau kita menetapkan harga barang itu tanpa keperluan, kalau perlu tak apa, benda-benda asasi perlu tak apa, ini tanpa keperluan, maka pada ketika itu ianya boleh berlaku kezaliman. Sebab tu Nabi tak mencampur perkara-perkara seumpama itu. Tetapi apabila keadaan pasaran dipengaruhi oleh gejala yang tidak normal, seperti sebahagian peniaga cuba monopoli pasaran sesuatu barang dan ingin menaik turunkan harga sesuatu barang dengan sesuka hati, maka ketika itu kepentingan orang ramai mesti diutamakan daripada kebebasan individu. Maka bolehlah menetapkan harga untuk melindungi keperluan dan kepentingan masyarakat ummah dan menyelamatkan mereka dari pengaruh monopoli orang yang tamak serta menindas maksud jahat mereka sebagaimana yang terdapat dalam kaedah-kaedah hukum. Jadi bukan maknanya tetap harga barang ni tak boleh secara total, tidak. Kalau perkara-perkara yang boleh memudarat, contohnya ada golongan yang nak monopoli, nak monopoli, jadi dia boleh main harga. Bila dia main harga dan dia monopoli satu barang itu, akhirnya dia akan menindas, menzalimi orang yang memerlukan, orang yang susah. Maka di sini kerajaan boleh berperanan untuk menetapkan harga, supaya tidak berlakunya kezaliman dan penganiayaan. Maknanya bukan semua yang kata tak boleh tetap harga, boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi disebut di sini bahawa bukanlah daripada maksud hadis ini melarang menetapkan price control harga barang, tak. Sebaliknya ia boleh untuk menolak bahaya yang berlaku. Apa yang diputuskan oleh para ulama menetapkan harga pada barang yang terdapat padanya unsur penganiayaan adalah haram, dan apa yang terdapat padanya unsur keadilan adalah harus dibolehkan. So tetap harga ni, kalau tak ada mudarat apa, tak ada apa, tak ada kepentingan apa, nak tetap harga berapa, ikut suka dia nak jual berapa, itu hak dia kan. Dia buat satu produk, nanti produk tu dia buat sendiri dan dia nak jual dengan harga tertentu, tetap pulang kat dia. Apa kita kata tak boleh nak jual harga ni, hak kena awak turun lah. Dia tahulah di kos dia, dia nak untung banyak mana, tapi kat dia lah, itu hak dia. Kita tak boleh nak kita kata nak menentukan kot mana pun kamu tak boleh jual macam ni, itu satu kezaliman untuk dia. Tetapi kalau barang-barang yang melibatkan barang-barang asasi, beras, gula, minyak yang asas, maka ini boleh dicampur tangan supaya tidak ada orang yang monopoli dan mereka itu membebankan menjadi satu kezaliman kepada kepentingan masyarakat awam secara keseluruhannya.
Bab benda tu benda asasi. Apa benda asasi batas? Oleh kerana itu, perkara yang meliputi unsur kezaliman terhadap orang ramai dan memaksa peniaga untuk menurunkan harga tanpa ada hak dengan menetapkan harga yang tidak disetujui ataupun dengan tujuan menghalang mendapat keuntungan yang dibolehkan oleh Allah, maka itu adalah haram. Ha, kalau kita saja-saja tak bagi orang dapat untung pun haram juga. Dia meniaga nak untung lah kan. Sebaliknya, perkara yang meliputi unsur keadilan antara manusia seperti memaksa ahli peniaga untuk menjual dengan harga yang sudah ditentukan dan melarang mereka dari mengambil keuntungan lebih dari kadar yang telah ditetapkan, maka perbuatan itu dibolehkan. Ha, kalau kita menetapkan keuntungan tertentu jangan lebih sangat sebab itu satu kezaliman, boleh. Contohnya harga rumah hari ini, harga rumah yang meningkat gila-gila punya kan. Kalau kita tengok tuan-tuan, 600, 700, 800 ke atas rumah teres 2 tingkat ni, 2 tingkat 789,000. Tuan-tuan budak yang baru grad nak beli macam mana? Gaji 3,000, dia punya duit muka saja 10% 70,000. Mana nak nikah lagi tuan-tuan? Sedangkan majin keuntungan berlipat kali ganda. Maka ini di atas maslah am, masalah umum, maka pada waktu itu boleh dihadkan ataupun minta diturunkan. Boleh minta diturunkan kepada harga yang munasabah. Jadi itu satu perkara tuan-tuan yang kita lihat yang dibolehkan. Jadi dalam kategori pertama, hadis telah menerangkan jika para peniaga itu menjual barang mereka dengan harga yang sudah diketahui ramai tanpa ada unsur kezaliman, kemudian tiba-tiba harganya naik mendadak kerana kekurangan barangan atau kerana banyak permintaan, demand and supply, maka ia bergantung pada penghasilan dan permintaan. Kadang-kadang berlaku semua, bila barang sikit permintaan banyak, dia jadi naik harga tak? Naik. Itu nampak macam mana? Itu tak upayalah tuan-tuan. Nah, itu dia kira demand and supply. Memaksa peniaga untuk menjual sesuatu dengan harga yang ditentukan secara paksa, sama macam kita suruh orang buat tanpa satu kebenaran, tak boleh. Tak boleh paksa macam tak boleh. Dalam kategori kedua pula, umpamanya peniaga yang mempunyai barang peniaga yang dia enggan menjual kepada umum, sedangkan orang ramai sangat memerlukan barang tersebut, kecuali mereka ingin menjual dengan harga lebih tinggi daripada yang biasa dijual di pasaran, maka di sini wajib dipaksa penjual itu menjualnya mengikut harga pasaran. Dan tidaklah dimaksudkan dengan menetapkan harga itu melainkan dengan memastikannya dijual dengan harga yang telah sedia ada. Menetapkan harga ini samalah seperti menetapkan keadilan yang memang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan. Ya. Kalaulah orang yang dipanggil ihtikar, ihtikar ni apa? Monopoli. Dia nak monopoli. Gula contohnya, disimpan. Biar dalam pasaran tak ada. Bila tak ada, dia pun keluar dengan harga yang tinggi. Orang kat mana pun terpaksa beli. Ini dipanggil monopoli, ini haram. Kita boleh paksa mereka jangan jual melainkan harga pasaran juga. Jadi tak akan wujudnya orang yang akan monopoli. Orang akan simpan banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kalau dia simpan nak buat apa, dia tetap harga jual harga biasa. Jadi di situ dia akan menyelamatkan masyarakat awam. Di situ bolehkan, dibolehkan untuk kita menetapkan harga sebab nak menyelamatkan daripada berlakunya kezaliman kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan, meskipun Islam menjamin kebebasan individu dalam jual beli dan mencari kelebihan untung secara zahir dalam pasaran, namun Islam juga mengingkari sifat ananiyah dengan sekeras-kerasnya. Apa itu sifat ananiyah? Sifat pentingkan diri ataupun keegoan setengah individu dan kerakusan diri untuk mendapatkan kekayaan harta benda atas biaya orang lain, atau mengumpul kekayaan dengan menekan harga makanan rakyat dan menaikkan harga keperluan. Benda asasi. Ini perkara ini dilarang dalam Islam. Oleh kerana itu Nabi melarang keras serta mengancam perbuatan monopoli dengan sabda Nabi, man ihtakara ta'ama 40 laylatan faqad bari'allahu minhu. Barang siapa yang menyimpan makanan untuk tujuan monopoli selama 40 hari, nescaya Allah akan melepaskan diri daripadanya. Jadi simpan barang benda asas dengan tujuan nak monopoli, bila lama-lama
dia monopoli, barang tu ada kat dia aja. Bila kat dia, orang lain tak ada, dia akan jual dengan harga yang tinggi. Maka itu monopoli. Itu adalah haram. Ha? Haram. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi lagi, la yahtakiru illa khatik. Tiada yang monopoli, melainkan dia seorang yang bersalah. Perkataan bersalah di sini bukanlah satu perkataan yang ringan yang boleh diremehkan. Ini kerana perkataan semua itu juga pernah digunakan oleh Al-Quran terhadap pembesar-pembesar yang zalim dan sombong seperti Fir'aun dan Haman serta tentera-tentera mereka sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Khati'in. Nabi kata, orang yang monopoli itu bersalah. Kita kata, Allah bersalah itu nampak macam ringan. Ya? Ada. Bila sebut perkataan bersalah itu bukan ringan. Buktinya, Quran juga menyatakan Fir'aun, Haman dan tentera-tentera mereka itu bersalah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bersalah ini merujuk kepada perkara yang besar. Bukan perkara kecil. Nah, siapa tak tahu Haman, siapa tak tahu Qarun, sekarang ini pun saya sedang membincangkan. Saya sedang membincangkan tentang surah Al-Qasas yang secara langsungnya membicarakan tentang Nabi Musa AS yang bertentang ataupun berhadapan dengan Fir'aun dan juga penasihat dia Haman dan juga Qarun dan sebagainya. Nabi SAW menjelaskan tentang peribadi orang yang suka monopoli serta sifat yang sangat terkeji dengan sabda baginda, bi'sal abdu al-muhtakiru in sami'a bi rukhsin sa'ahu wa in sami'a bi ghala'in fariha. Seburuk-buruk peribadhi orang yang suka monopoli, iaitu apabila dia dengar harga barang murah dia kecewa, dan apabila dia dengar harga barang mahal dia amat gembira. Itu dia. Nabi kata itu seburuk-buruk orang. Itu seburuk-buruk orang. Dia dengar harga barang murah dia kecewa, harga barang naik dia seronok. Tentu seronok lah harga barang naik. Baik. Dan sabda Nabi lagi, al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Pembawa barang itu diberi Allah rezeki dan monopoli barang itu adalah mal'un, dilaknat, dikutuk. Baik, ini kerana manfaat saudagar itu akan ada dengan salah satu dari dua jalan. Yang pertama, dia menyembunyikan barang untuk dijualkan dengan harga yang mahal apabila ramai orang mencari barang itu tidak mendapatinya di pasar. Maka orang yang memerlukan barang itu akan berjumpa saudagar itu lalu memberi barang itu daripadanya dengan harga yang ditetapkannya dengan sesuka hati meskipun harga tinggi. Cara lain ialah dia membawa barang itu untuk dijualkannya dengan keuntungan yang sedikit, lalu dia membawanya lagi apabila diperlukan serta dijualnya lagi seperti itu, kemudian dibawa lagi dan seterusnya serta dia tetap menjualnya dengan keuntungan yang sedikit. Cara mengambil manfaat seperti ini lebih sesuai dengan masalah umum rakyat dan lebih banyak berkatnya. Ini kerana pelakunya akan diberi rezeki sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza dua. Orang berniaga ni ambil perhati tuan-tuan, orang berniaga. Beza dua. Satu ni orang yang dia kumpul-kumpul barang, dia keep barang. Faham tak ada barang di pasaran, dia pun keluar waktu tu harga melambung. Nampak? Dia main. Kan? Itu satu perkara yang terkutuk. Tapi ada orang dia main barang, dia jual ambil untung sikit je. Dia jual. Lepas tu dia umai lagi. Dia jual. Dia umai lagi. Dia jual. Hak lagu ni tuan-tuan orang ni yang akan diberkati. Lepas tu kalau kita tengok, kalau betul-betul orang jujur dalam meniaga, insyaAllah itu kunci yang sangat-sangat kuat untuk memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Sebab tu kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf. Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf? Ketika mana dia berhijrah ke Madinah. Di Madinah tu dia selai sepinggang. Apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Lepas tu dia nak start berniaga tuan. Dia nak start berniaga. Dia pun berniaga unta. Yang menariknya disebut dalam kitab-kitab sirah bagaimana Abdul Rahman bin Auf ni dia berniaga unta tetapi dia menjual dengan harga yang sama. Dia beli dan jual harga yang sama. Baik, pelik kan untungnya mana? Nampak macam pelik. Sebagai contoh lagu ni. Katakan unta harga 1,000. Contohlah ni, 1,000. Dia beli 1,000, dia jual 1,000. Nego boleh ni. Dia beli unta itu dengan tali-talinya sekali. Dia jual tanpa tali. Jadi dia ambil untung atas apa? Dia ambil untung atas tali. Dia jual unta, dia beli 1,000 dengan talinya. Dia keluar tali itu, dia jual unta saja 1,000. Tapi tali ni
mungkin 10 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit. Contohnya, contoh. Jadi untuk hak mana? Dia untuk hak tali ni, tuan-tuan. Tapi bila macam tu, orang mai tak? Orang mai murah. Jadi dia menjual volume yang banyak. Walaupun untung sikit, tapi volume yang banyak. Sekejap ya tuan-tuan, kejujuran dia, dia tak berniat nak menindas orang. Bahkan dia pula banyak tolong lagi. Kejujurannya itu tuan-tuan, Allah limpah gandakan rezeki dia sampai dia jadi jutawan yang sangat hebat. Itu Abdul Rahman bin Auf. Semua orang kenal. Bahkan bukan setakat miliar ni, dia bilion ni. Yang kata Abdul Rahman bin Auf. Kunci dia dekat mana? Kunci dia pada kejujuran. Dan dia meniaga tu tuan-tuan dengan tujuan untuk merapatkan hubungan persaudaraan. Kalau boleh kita orang meniaga ni, dia anggap customer tu macam adik-beradik dia. Itu tujuan dia, kita tolong dia orang menyediakan barang, di samping tu kita dapat untung sikit-sikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di situ kita layan customer kita macam tetamu kita. Bagaimana dalam perniagaan ni tuan-tuan, kalau boleh praktis sungguh, banyak benda yang kita boleh dapat pahala. Orang main bagi salam, senyum. Kan? Dia tetamu kita. Assalamualaikum. Kan? Kita entertain dia. Dia tak nak beli, tak apa. Tak ada rezeki kita. Ni ada orang tak nak beli, marah. Kejar lagi. Tanya banyak. Hanu hani. Beli tak mau. Tersaduk tanya. Ha, macam ni tuan-tuan, tak lama orang tak pindah kedai dia. Satu kita tak keberkatan, dia pun tak ikhlas. Jadi makna rezeki dunia tak dapat, rezeki akhirat pun tak dapat. Maka dengan sebab itu banyak tuan-tuan dalam bab perniagaan ni, kalau kita nak tengok perkara-perkara yang menepati syariat yang perlu kita amalkan, insyaAllah ianya akan memberi kebaikan yang banyak. Dan jangan lokek tuan-tuan nak derma, nak sedekah. Biasakan bersedekah. Ni saya duk tengok kadang sedekah pun tak mau dah bersedekah. Tambah bulan puasa tu, kita tengok dah dekat nak buka puasa, tengok tak habis lagi. Kalau ramai ambil lah saya sedekah. Sedekah apa? Memang hang, macam mana pun tak laku dah. Orang nak buka puasa sekarang orang tak beli dah. Pasal apa dia tak sedekah awal? Masa ramai beli awal-awal bersedekah, tambah sagi rugi. Dia fikir lagu tu. Tak, dia takkan rugi tuan-tuan. Dia takkan rugi punya. Bahkan lagi orang datang kat dia, keuntungan berlipat kali ganda dia akan dapat lagi. Berkat yang Allah bagi lagi banyak. Dia nampak macam rugi, ya aku rugi. Lagi nak sedekah waktu bila? Waktu dah tak habis, tak laku. Tak laku, baru nak sedekah. Nak buat apa? Kan? Macam orang bersedekah ketika mana? Kenyang. Dia kenyang dah. Baru bagi ke orang dah. Masa lapar tak bagi. Kenyang tak mau dah. Macam tu. Ataupun orang sedekah macam ketika nak mati. Dah nak mati dah, tengok aku tak manfaat lagi dah, kata aku nak mati baru nak bagi. Buat apa nak sedekah ni waktu yang kita sihat? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah teladan yang disebut dalam kitab ini. Sebelum itu mutara hikmah, Imam Syafi'i berpesan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman bahawa mereka akan memperoleh rezeki yang baik dan pelbagai keberkatan selagi mereka menunaikan perintah Allah. Itu selagi mana maka tunaikan perintah Allah. Pujangga berkata, rezeki selalu mencari orang yang sabar, tabah, tahan uji dan gembira. Tengok kisah teladan yang disampaikan di sini. Antara hadis yang sinonim dengan masalah monopoli ini serta yang berkaitan dengan naik turun harga barang, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, sahabat Rasulullah SAW, ketika dia sedang menderita sakit. Lalu didatangi oleh Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur kerajaan Bani Umayyah, untuk menziarahinya. Waktu dia sakit, datanglah gubernur ni nak ziarah dia. Lalu Ubaidillah berkata kepada Ma'qil, "Hai Ma'qil, adakah engkau tahu aku ni sudah mengalirkan darah yang haram?" Jawab Ma'qil, "Aku tak tahu." Ubaidillah bertanya lagi, "Adakah kau tahu aku telah mencampuri harga barang kaum muslimin? Sebenarnya aku telah campur harga barang orang Islam." Jawab Ma'qil lagi, "Aku tak tahu." Kemudian Ma'qil berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, "Dudukkanlah aku." Maka mereka pun mendudukkan Ma'qil. Dan seterusnya beliau berkata, "Aku pernah mendengar daripada Rasulullah SAW, bukan sekali atau dua kali, bahkan lebih daripada itu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Man dakhala fi syai'in min as'ari muslimin liyughallibahu 'alaihim kana haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ai yuq'idahu bi'udz
bi'udzmin minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang turut campur tangan dalam harga barang kaum muslimin dengan tujuan untuk meninggikan harga ke atas mereka, maka berhaklah Allah yang maha berkat dan maha tinggi untuk menempatkannya di tempat yang sangat dahsyat dalam neraka kelak di hari akhirat. Mendengar berita itu, Ubaidillah pun bertanya, apakah benar engkau mendengar sabda itu daripada Rasulullah? Maka menjawab, ya benar, bukan sekali atau dua kali, lebih daripada itu. Dan daripada nas tersebut dan maksudnya, maka para ulama telah menetapkan hukum pengharaman monopoli barang keperluan ramai dan menyembunyikan dengan dua syarat berikut. Jika monopoli itu dilakukan di sebuah negeri yang memang akan menimbulkan kesulitan pada penduduknya, apabila diadakan monopoli atau menyembunyikan barang keperluan orang pada masa itu. Jika maksud dan monopoli itu adalah hendak meninggikan harganya supaya dapat diraih keuntungan yang banyak daripada perbuatan monopoli itu, itu merupakan perkara yang dilarang dalam Islam. Ada pula dia profesional ni tuan-tuan. Dia ni jadi orang tengah nak bagi harga mahal. Dia buat-buat nak beli, dia tak beli pun. Adalah lagu tu. Dia pakat dengan peniaga. Kau nak jual ni harga lelong kata kan. Dia penaik, dia tak mau beli pun. Dia saja nak penaik orang. Itu juga satu perkara yang diharamkan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu cerita tentang monopoli. Satu lagi hadis kita tengok. Satu tajuk lebih kurang. Bala riba. Rasulullah mengisytiharkan peperangan ke atas riba dan mereka yang melakukan riba, serta menerangkan sekali bahayanya kepada masyarakat umum dengan sabda Nabi, "Idza zahara riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaban nar." Hadis Al-Hakim. Apabila tersebar perbuatan riba dan zina dalam satu perkampungan, satu masyarakat, maka mereka telah menedahkan diri mereka untuk menerima azab seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga azab neraka. Tuan-tuan, Nabi dah bagi warning dah. Kalau riba boleh luasa, kalau zina boleh luasa, masyarakat itu akan boleh menerima seksaan daripada Allah. Hari ini kalau kita tengok, kedua-dua perkara ini sudah tersebar. Baru ni saya pergi satu daerah. Daerah kecil, bukan besar. Sekolah-sekolah untuk bagi program kat dia orang. Dia orang bagi tahu, "Ustaz, sekolah-sekolah kawasan ni setakat tahun ni dah dapat dah 6 anak zina. Dah dapat 6 orang anak zina. Daripada pelajar sekolah." Hai tu yang tahu, tak banyak lagi Ustaz. Banyak lagi. Zina makin bertambah. Riba. Masih ramai lagi orang yang pinjam alum. Masih ramai lagi orang yang pergi pajak gadai pawn shop, pajak gadai konvensional. Riba. Masih ramai lagi yang guna kad kredit konvensional, masih ramai lagi guna insurans konvensional, masih ramai lagi yang berurusan dengan bank-bank konvensional. Riba. Kalau benda ni sudah berleluasa orang tak peduli dah, maka di situ menghalalkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Islam menutup bagi sesiapa yang berusaha untuk mengembangkan harta melalui jalan riba. Riba itu diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Riba diharamkan. Islam juga mencela kaum Yahudi yang mengamalkan sistem riba, padahal mereka telah dilarang Allah dalam perkara itu. Riba ni tuan-tuan, Yahudi pun Allah larang, tapi mereka tetap buat juga. Tapi yang pelik, Yahudi ni mereka haramkan riba sesama mereka saja, tetapi selain daripada Yahudi mereka bebas. Jahat tak jahat tu? Sebab mereka tahu riba ni perosak. Sebab tu Quran, dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharmin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada. Sebelum tu kadang-kadang riba tinggal, kena buang semua. Jika benar kamu orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah Allah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dah warning dalam Quran, siapa-siapa yang tak tinggal riba, fa'dhanu
biharbin minallahi wa rasulih, yaitu ketahuilah akan adanya peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wih, tuan-tuan, ini bukan benda kecil ni. Allah isytihar perang terhadap orang yang terlibat dengan riba. Skin cepat kaya yang disebut tadi itu riba. Riba. Hari ini saya dah tengok orang kita banyak, orang Melayu terutamanya, banyak terlibat dengan skin-skin cepat kaya yang seumpama ini. Ini terlibat dengan riba. Clear punya. Clear punya. Riba. Ni dalam ayat ni Allah Taala cerita bagaimana Allah isytihar perang. Dalam perkara ini Islam tidak mendatangkan satu hukuman yang baru sesuai dengan agama Samawi, kerana agama Yahudi sendiri tersebut dalam kitab Taurat mereka. Apabila saudaramu memerlukan suatu bantuan, maka bantulah dan jangan mengenakan atasnya faedah riba. Yahudi pun ada hukum tu, tapi dia pun suka buat riba. Jadi akhirnya orang kaya atas hari ini. Dia bagi pinjam, kata tak ada masalah nak pinjam, tapi kena bayar lebih sikit lah. Nama mau pinjam. Ha, nampak? Dia tidak ada konsep wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan taqwa, tak ada. Ha, itu riba, itu haram. Begitu juga dalam agama Masyarakat mengharamkan riba. Tapi Taurat diubah oleh Yahudi untuk kepentingan mereka, sehinggakan mereka mengertikan bahawa yang tak boleh itu pada bangsa Yahudi saja. Ha, dia pun buat undang-undang lain. Dia kata riba tu yang tak boleh itu adalah untuk Yahudi saja, lain bila Yahudi boleh. Ha, itu jahat, tak jahat Yahudi itu. Mereka reka sendiri. Dalam kitab mereka menyatakan tak boleh. Mereka reka yang tak boleh itu sebenarnya kepada sama-sama kita. Tak boleh lah. Tapi dengan orang lain tak apa. Itu perangai Yahudi. Kan? Perangai Yahudi. Hikmah pengharaman riba. Islam mengharamkan sistem riba dalam urusan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Pengharaman ini demi untuk menjaga maslahah manusia dari segi akhlaknya, masyarakat dan ekonomi. Para ulama Islam telah menjelaskan tentang hikmah pengharaman riba dengan pelbagai pandangan. Antaranya disebut oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau, sesungguhnya riba itu sama dengan mengambil harta manusia tanpa ada gantinya. Sebab siapa yang menjual satu dirham dengan dua dirham, maka dia telah memperoleh tambahan satu dirham tanpa ada gantinya, iaitu barang dan sebagainya. Padahal harta manusia berkait rapat dengan keperluan dan ada penghormatan besar padanya. Hurmatu malil insan ka hurmati damihi. Pengharaman harta manusia sama seperti pengharaman darahnya. Maka dengan sebab itu, mengambil harta manusia begitu saja tanpa ganti hukumnya haram. Kalau jual beli tak apa, dia dah timbal balas. Kita jual barang ni, ambil duit tu tak ada atas angin dia. Tak ada aktiviti apa. Kita bagi pinjam duit dia 1,000, kena bayar 2,000. Tak ada aktiviti apa. Kalau kita meniaga ni ada usaha, ada cari barang, ada jual, ada usaha, tak apa. Tapi ni tak ada duit, semata-mata duit. Maka ini satu perkara yang diharamkan. Sebab apa? Berlakunya kezaliman dan juga penindasan. Yang kedua, pergantungan usaha kepada riba sahaja menghalang manusia daripada bekerja untuk mencari keuntungan dengan cara yang lain. Ini berlaku apabila seorang itu boleh mendapatkan keuntungan dengan riba, sama ada dengan tunai maupun dengan bertempoh, ringanlah baginya untuk cari keuntungan dalam menjalani kehidupannya. Dia tentu tak mau lagi menanggung kepayahan cari kelebihan dalam perniagaan dan sebagainya. Dia nampak dia dapat benda lagu tu, dia akan guna betul-betul. Kezaliman itu akan berterusan. Baik. Pada kebiasaannya, orang yang meminjamkan wang itu seorang miskin. Jika riba itu halal di sisi syarak, berarti membolehkan bagi si kaya untuk memeras si miskin dengan mengambil wang tambahan daripadanya. Ha, ini diharamkan tu. Biasa orang nak minta duit, nak hutang tuan-tuan. Dia miskin. Dahlah miskin, dia kena bayar banyak tu daripada sepatutnya. Jadi orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, pinjaman wang berlesen, alunglah tu, riba lah tu. Pasal apa dikawasan orang Melayu ramai? Elan-elan ni dikawasan orang Melayu cukup ramai. Sebab orang Melayu ramai terlibat dengan riba. Tak kisahlah atas alasan apa sekalipun, tidak wajar pinjaman wang berlesen, tak kira ada lesen, tak ada lesen, itu adalah haram. Sebab apa? Sebab itu adalah perniagaan yang berasaskan kepada riba. Tapi saya duduk tengok bahawa benda ni makin naik, makin naik. Maknanya ada demand, ada supply. Ha, ada demand, ada supply. Baik.
Pemakan riba, iaitu tuan punya wang yang memberi hutang pada penghutang, kemudian meletakkan syarat bayaran mesti lebih daripada pinjaman asal hutang itu, orang itu dikutuk oleh Allah dan sekalian manusia terpesyak dan ragu lagi. Namun begitu, Islam yang menetapkan pengharaman riba dalam agamanya tak hanya membataskan jenayah itu pada penerima riba, malah Islam menyamakan sekali dalam dosanya orang yang memberikan riba itu, iaitu orang yang meminjam dengan membayar bunga, pencatat akad riba, dua orang saksi, semuanya kena. La'anallahu akila riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, orang bagi riba, saksi dan juga pencatatnya, semuanya dilaknat. Bila mana riba? Tuan-tuan, riba ni macam mana? Dalam bab pinjaman, kita bagi pinjam katakan 2,000, kita mensyaratkan bayar 2,500. Sebab apa? Sebab nak bayar 2 bulan lagi, itu riba. Tetapi kita bagi pinjam 2,000, kita kata tak apalah, nanti ada duit bayar lah, 2,000 jugalah. Tiba-tiba masa nak bayar tu, kita bagi lebih 2,500. Riba tak? Riba tak tuan-tuan? Riba ke tak? Ini tidak riba. Sebab apa tak riba? Sebab kita tidak meletakkan syarat awal. Kita minta 2,000 lah. Tiba-tiba sampai nak bagi, dia bagi 2,000. Lepas tu dia kata, tak apalah, hang pernah tolong aku, aku nak bagi sikit lah hadiah kepada kamu. Itu tak apa. Tapi kalau daripada awal dah tahu dah, dia bagi syarat awal, aku bagi 2,000, takkan 2,000 juga balik. Mesti lebih sikit, okey 2,500 riba. Baik. Jadi itu sesuatu yang jelas. Baik. Tuan-tuan, nampaknya dah masuk waktu Isyak, jadi kita bagi laluan dulu untuk azan Isyak dikumandangkan, insya-Allah. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, kita sambung selepas ini. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sekali lagi kita nak tengok tentang riba ni, iaitu kita sebut tadi bahawa dalam hadis sebut Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk si pemakan riba, orang bagi riba, semua sekalian terlibat dengan riba. Tetapi dalam keadaan tertentu, orang yang makan riba saja yang kena. Dalam keadaan tertentu, contohnya orang yang dalam darurat, dia tak ada nak makan pun tak ada, terpaksa pinjam. Dia pinjam pula, orang tu kena ke riba kat dia? Dia ni tukang pinjam ni kena tak? Kalau ikut asalnya semua kena kan, tukang pinjam pun kena juga. Tapi dia, kerana dia darurat, dia nak makan pun tak ada, dia terpaksa pinjam, tiba-tiba kawan tu kena ke riba kat dia. Bagi pihak diri dia tak berdosa, sebab dia pihak yang dianiaya. Tapi yang kena berdosa siapa? Orang yang makan riba tersebut. Tu pun dengan syarat, jangan dia pergi cari kawan tu dulu, dia kena cari orang lain dulu. Pilah cari kot mana, jangan bagi terlibat dengan riba ni kan. Tapi dah tak ada arah dah, kalau dia tak ambil juga duit tu, dia nak makan tak ada, memberi kemudaratan, jadi dia boleh waktu itu. Tapi dengan kekesalan dia ambil, bukan suka tak, tapi kerana nak menyelamatkan nyawa dia, dia boleh ambil, walaupun dia dikenakan bayaran lebih. Di sini dia tak salah, yang salah siapa? Orang yang mengenakan riba tadi. Itu yang salah, itulah konteks itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Az-Zahabi berkata, diriwayatkan bahawa si pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam rupa bentuk khinzir dan anjing akibat tipu daya mereka dalam makan harta riba tersebut. Sama seperti orang Yahudi yang disumpah menjadi kera dan khinzir. Mereka yang dikenali dengan kaum hari Sabtu yang menangkap ikan pada hari Sabtu dengan melakukan tipu daya, sedangkan Allah melarang mereka menangkap ikan pada hari itu. Jadi serupa macam Yahudi. Yang mana Yahudi itu, mereka ni bila dilarang tangkap ikan hari Sabtu, mereka tak tangkap, mereka helah. Mereka pasang pukat hari Sabtu. Sabtu ikan banyak. Pasang pukat hari Ahad, mereka pergi ambil. Tapi pasang pukat hari Sabtu. Sampai Allah sumpah mereka menjadi kera dan khinzir. Begitu juga kata Imam Zahabi, orang makan riba ni, mereka itu akan, di hari kiamat ikut isu, akan jadi bentuk khinzir dan anjing, kerana tipu daya mereka. Jadi wal'ayyazubillah, tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk menghindarkan segala perkara-perkara yang mungkar tersebut, yang kita kata dosa besar itu, dosa yang sangat besar, iaitu yang terlibat dengan riba. Wallahu'alam, nanti kita akan sambung lagi tajuk yang lain. Baik, saya nak tengok soalan dulu. Panjang soalan tulisan tentang saya. Ketika kita tawaf Baitullah dan kata,
kita ada baca doa. Salah satu doa itu ialah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya rumah ini rumahmu, tanah haram milikmu, keamanan ini kepunyaanmu, dan hamba ini hambamu, dan aku ini hambamu, dan anak hambamu di sini tempat orang berlindung denganmu dari api neraka, maka haramkanlah daging kami dan kulit kami daripadanya. Soalan, boleh Ustaz ulah doa ini, dan kenapa dalam doa ini disebut kita ini anak hambamu? Ha, betul ya? Anak hambamu, tak betul? Ya? Kita anak kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mak kita bukan hamba Allah Taala ke? Ya? Adam ke hamba Allah Taala ke? Kita nak cucu Adam. Nah, jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita bahawa benda itu clear, benda itu jelas bahawa memang kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga amat kerdil di depan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, bermaksud, dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kamu pada zikr jika kamu tidak mengetahui, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Apa kaitan ahli zikir dengan rasul-rasul? Dan ahli zikir hanya kepada orang yang mengetahui kitab-kitab Allah sahaja. Minta Ustaz ulah. Ayat ni surah Al-Anbiya ayat 7 ni, kalau kita tengok kepada ayat Quran ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, iaitu kita tengok dalam Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidak kami utuskan sebelum kamu, iaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali laki-laki, utusan-utusan Allah yang kami wahyu kepada mereka. Maknanya nabi-nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah orang yang mengetahui ahli zikir itu kalau kamu tak tahu. Apa cerita dia? Kalau kita tengok ayat ni menceritakan tentang bagaimana golongan musyrikin, kalau kita merujuk dalam kitab-kitab tafsir, golongan musyrikin tuan-tuan, mereka itu mempertikaikan Nabi. Mereka kata, apa Nabi ni manusia macam kita juga, makan jalan di pasar, patut malaikat lah. Patut malaikat lah. Kan? Nampak lain sikit. Siapa macam kita ya? Mereka mendustakan Nabi. Jadi ayat ni nak menceritakan bahawa bukan setakat Nabi je manusia. No, rasul-rasul sebelum ni semua Allah utuskan di kalangan manusia. Kalau hampa nak tahu, fas'alu ahli zikri, tanya orang yang ahli zikri. Ahli zikri itu mereka yang mengetahui tentang kita. Mereka yang tahu tentang kita. Rujuk kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini yang menceritakan tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu semuanya manusia. Jadi itu asal maknanya. Asal maknanya ahli zikri itu mereka yang mempunyai kitab. Maknanya mereka tahu hakikat sebenarnya. Tetapi makna ni, dia kaedah Quran ni, dia ada kaedah dia, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab. Pengajaran tu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun cerita tentang kitab-kitab terdahulu, tetapi diperluaskan maknanya dalam konteks ahli zikri ni orang yang berilmu. Jadi pada hari ini pun kalau kita nak tahu sesuatu, kita kena rujuk kepada orang yang berilmu untuk mengetahui tentang ilmu. Nah, itu makna dia. Wallahu alam. Baik, saya nak tengok soalan yang dikemukakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa kita hidup dan kenapa kita mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jawapannya. Pasal kita hidup, pasal kita mati, Allah dah sebutlah dalam soal maut. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, Allah yang menciptakan mati, Allah menciptakan hidup untuk apa? Untuk apa? Liyabluwakum, nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang sebaik-baik amalannya. Maknanya tujuannya adalah ujian. Tujuannya adalah ujian. Hidup ni ujian, mati pun ujian. Dan kita akan menerima, tengok berjaya tak berjaya ujian yang akan pada kita, kita berjaya tak berjaya. Ustaz, perlukah masjid menyediakan papan tanda saf kanak-kanak supaya jemaah yang lewat datang tidak bercampur saf kanak-kanak? Itu tidak ada masalah terpulang, sebab kita nak susun bagi elok, tak ada masalah. Sebab dalam kitab fiqah pun sebut begitu,
soh dewasa, soh kanak-kanak. Jadi kita nak susun bagi cantik, tak ada masalah, boleh. Tetapi kalau kanak-kanak tiba-tiba seorang yang masuk langsung dewasa, kita halau ke? Jangan halau. Biarkan duduk situ, tak ada masalah. Orang kata saya putus soh, tak putus soh, tak putus. Cuma kalau kita nak susun, kita boleh susun bagi cantik, bagi comel macam tu. Ustaz, kalau buat bendang secara pawah, perkongsian hasil apakah syaratnya? Saya tak ingat dah, pawah ni macam mana ? Ni istilah ni. Orang kataan ni orang tak guna dah lama-lama ni. Kata teman-teman dulu ? Bagi tahu saya konsep ni macam mana. Saya pun tak ingat dah dia punya konsep. Tambah saya tak nampak bendang, lagi tak tahu. Bolehkah Dobi Islam menetapkan pelanggan Islam saja atas dasar maslahat kebersihan? Dia sebagai peniaga ni terpulang kat dia. Dia nak letak untuk orang Islam saja kau untuk saja, itu dia punya strategi marketing, no problem, tak ada masalah. Tetapi kalau atas alasan semata-mata kebersihan saja, maknanya orang Islam pun ada yang tak bersih, sama kan? Orang Islam pun ada juga yang tak bersih, yang kencing tak basuh banyak agak, cuma tengok RNR tu. Kan? Sebab tu kita sebut kalau betul-betul kita nak yakin kita basuh di rumah. Itu betul-betul nak yakin. Tapi kalau kita basuh di dobi apa self service kat dobi kat luar, tak kira self service tak self service, kita hanya boleh tengok secara zahir saja. Tengok tak ada najis, okey jalan. Kalau ada najis tak boleh. Itu saja. Tapi kalau betul-betul nak jaga, basuh di rumah. Itu senang. Tak usah bergaduh isu ni. Lama dah. Jika duit dipinjam kepada saudara keluarga untuk diniagakan atas dasar berbahagi keuntungan yang telah dipersetujui jumlahnya, tetapi tidak dikenakan interest jika lambat dibayar, adakah dikenakan riba? Kalaulah benda itu berbagi keuntungan 60-40, 50-50, so tak ada masalah benda tu kan? Tak ada masalah, cantiklah tu. Jadi makna cuma lambat bayar. Lambat bayar ni masalah integriti lah. Masalah dia simpan duit dia lama. Tapi hak tu tak hak dia. Cuma lambat je. Kan? Orang biasa bayar awal bulan, dia bayar ujung bulan. Itu teknikal punya problem lah. Bayar lambat, bayar cepat ni. Tetapi dia tidak ada masalah. Dia bukan riba. Sebab dia atas perkongsian perniagaan. Contohnya keuntungan 50-50. Kita dapat untung ke ni, kita boleh bagi seorang 10 ribu contohnya. Tapi tak bayar lagi. Dia bayar kemudian lambat sikit. Tak ada masalah. Sebab dia tidak ada pertambahan apa. Bukan jadi dia lambat bayar dia kena tambah lagi. Tak boleh . Lambat bayar kena tambah juga 11,000. Tak boleh . Itu riba lah pertambahan itu. Bisa tak tambah pun cuma lambat bayar. Pasal bayar lambat mungkin ada tutup account ke, itu dia punya technical punya problem . Ustaz, betulkah membeli barang keperluan menggunakan kad kredit tak boleh disebab dikira membeli secara hutang? Beli secara hutang ni bukan kata tak boleh, cuma tak digalakkan je. Sebab kita ni kalau boleh kita tak nak supaya kita di apa kita kata dibelenggu dengan hutang. Sebab Islam tak menggalakkan hutang. Tetapi boleh kalau keadaan memerlukan. Boleh. Tapi kena bayarlah. Dan kad kredit tentu syarat dia kad kredit Islamik. Kalau kad kredit konvensional memang riba lah. Kalau Islamik punya kad kredit tak masalah. Boleh, kita boleh guna. Tetapi walau bagaimanapun ia berhutang kad kredit ni, jadi kita tak digalakkan. Kalau ada cash baik kita cash, tunai lagi tunai, lagi baik, lagi baik kan? Tetapi kalau terpaksa hutang, boleh hutang, tapi asalkan kad kredit itu berasaskan kepada Islamik baru tak apa. Kalau berasaskan kepada konvensional, maka kad kredit itu riba, maka riba memang haram lah, kat mana pun haram. Baik Ustaz, apakah jenis barangan yang dilarang dijual beli secara hutang? Sekiranya kita telah membelinya dengan kad kredit, akan dikira kita telah terbabit dengan riba. Tuan-tuan, barang yang tak boleh jual beli dengan hutang ni, contohnya emas. Emas. Boleh beli hutang tak? Tak boleh. Duit. Contoh, kita pergi penggurut wang, money changer. Kita kata nak beli dolar. Berapa? 400.5. Mainlah $200 dengan $900. Lepas tu dia kata apa? Dia bertangguh. Ni tak hutang, nak bertangguh je. Oh, dolar tak ada lagi. Tak apalah, aku ambil 900 lagi, main ambil lagi
esok pagi main ambil. Tak boleh dah. Benda tak boleh dah. Dia kena on the spot basis. On the spot basis. Ada ke riba. Begitu dia beli emas, orang perempuan jual emas hutang banyak 3 kali. Kan? Ha, tak boleh. Dia kena beli cash. Tapi ada cara bagi boleh. Macam mana? Dia jangan beli emas tu berhutang, tapi dia berhutang duit pada kawan dia. Contohnya, aku tak cukup duit. Tak apalah, aku bagi hang hutang lu 10,000. Hang bayarlah cash sebenarnya ni. Sekali hang bayar hutang aku. Ha, tak apa. Kita bukan maknanya hutang atas barang tu, tapi kita hutang atas dia tu sendiri. Atau hutang duit dia. Jadi, hutang pembelian emas secara hutang itu termasuk riba juga. Macam mana kalau beli kad kredit? Beli kad kredit kita bukan hutang. Kita hutang dengan bank, kau hutang dengan tu. Kita bayar. Macam banyak kes juga. Dapat terus masuk duit. Bayar, baik. Buah-buah kad, pak, duit masuk dah. Duit masuk dah, mana penjualan tu, pembelian dia dah berlaku dah. Duit dapat dah. Cuma kita hutang dengan siapa? Kita hutang dengan bank. Siapa je kita hutang dengan orang tadi? Kita ambil duit dia, kita bayar. Clear? Tapi kita hutang dengan dia. Ha, tak apa. Yang tak boleh, kita hutang mah tu. Hutang mah tu. Ha, tu tak boleh. Baik. Tak ada dalam ni soalan yang sampai pada saya ni. Jadi saya umumkan bahawa talian ditutup. Sekarang saya buka soalan lisan, kalau ada dipersilakan. Kalau ada apa nak tanya apa? Ya. Baik, terima kasih. Dia dalam perbankan Islam, dia tidak ada istilah pinjaman. Hutang, kita pinjam duit tak ada. Sebab itu riba. Dia menggunakan istilah pembiayaan. Makna jual beli. Dia berasaskan kepada hukum hakam jual beli. Kalau konvensional, ya. Konvensional dia berasaskan kepada pinjaman, hutang. Maka itu clear punya riba. Clear tak boleh. Tetapi yang Islamik punya pendekatan, tak kisahlah bank Islam ke bank apa yang berguna Islamik, mereka bukan berasaskan kepada pinjaman ataupun hutang. Mereka berasaskan kepada pembiayaan. Contoh kalau kita beli rumah, pembiayaan dia panggil. Jadi dia jual beli. Jual beli ni dia ada harga ceiling rate. Ceiling rate ni, sebab apa dia perlu letak ceiling rate? Sebab dia nak secure. Dia nak selamat. Sebab kot mana pun jual beli bertangguh, jual beli boleh nak lebihkan harga. Kalau hutang tak boleh. Duit dengan bertangguh tiba-tiba bayar lebih haram. Tapi jual beli tak apa. Jual beli contohnya kita okey, kalau harga cash kita jual 10,000, tapi hang hutang aku jual 20,000 sama 20 tahun. Contohnya, kita kena pilih salah satu. Dua-dua tak boleh, satu je. Okey, kita ambil yang hutang. Sebab dia pun risiko jauh lagi masa kan. Jadi dia boleh jual harga yang tinggi. Jadi maknanya, biasanya bank Islam sekarang ni, dia letak ceiling rate. Ceiling rate 10%. Nampak mahal, tuan-tuan. Nampak mahal. Sebab apa? Sebab bila kejatuhan ekonomi berlaku, yang dia boleh markup paling tinggi dekat 10% tu je. Ceiling rate yang diletakkan. Itu harga sebenar dia. Itu harga sebenar. Tetapi konvensional, dia tak ada ceiling rate. Dia ikut suka. Bila ikut suka, kadang-kadang dia boleh pergi sampai 12 kalau ekonomi jatuh.
kadang-kadang boleh pilih 15 macam itu. Tapi kalau ekonomi stabil, 2, 3, 4, 5 aja. Tetapi yang islamiknya dia buat macam mana? Dia letak saving rate untuk dia secure, untuk dia selamat. Tetapi sebelum ataupun dia akan ikut juga fluctuate semasa. Fluctuate semasa tu contohnya 3%. Dia akan bagi ibrok. Ibrok ni mana ribet lah. Patut 10, dia bagi 7 potong tinggal 3 aja. Sebab dia competition dalam market. Dia compete dalam market. Jadi itu tak ada masalah. Senang ceritanya tuan-tuan, yang kita berurusan dengan perbankan Islam, tak kira bank apa sekalipun, selamat daripada riba. Kurang-kurangnya dah ada panel syariah yang akan memantau. Kalau jadi juga dia bertanggungjawab. Kan? Tetapi dengan kita mengalihkan, konon kita nampak macam sama sistem, kita nampak macam sama, sebenarnya tak sama. Nampak zahir macam sama, kita pun tukar pergi konvensional, terus riba haram. Terus riba haram. Tapi kalau kita nak tukar antara perbankan Islam juga, tak apa. Kita tengok perbankan Islam ni kurang efisien. Sebab orang meniaga tuan-tuan, dia nak untung, sebab tu kadang nak naik turun, apa semua sebab dia meniaga. Tetapi yang Islamik ni kurang-kurangnya dia tidak akan terlibat dengan riba. Itu paling asas. Sebab itulah bank negara mensyaratkan mesti ada panel syariah. Mesti wajib. Kalau tidak dia tak boleh Islamik. Jadi panel syariah ni orang di bidang muamalat, mereka akan tengok. Kau mana? Betul tak betul? Kalau tak betul mereka tak luluskan. Maka lulus pada yang betul saja. Kau tak betul pun mereka luluskan, mereka bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak parah. Kita okey. Nampak? Jadi maknanya nak selamat macam itulah. Jangan kita terlibat dengan konvensional. Apa sebab sekalipun tak boleh. Ya, itu. Itu cara ada basic untuk kita faham. Kan? Wallahu a'lam. Macam kadang-kadang orang tak faham gini . Orang kata tengok bank Islam pun, kadang pemain Islam pun kalau bayar lambat kena juga penalty. Siapa macam riba? Tak, dia tak sama. Penalty tu bank tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil. Bukan duit dia. Dia bagi penalti itu sebagai nak memberi adab kepada pembayar ni supaya mereka tak ralit. Tapi duit itu akan masuk ke tabung. Tabung terbangi tabung tabarok yang akan dibagi balik kepada masyarakat, NGO ke apa ke sebagainya. Itu kalau dia ambil juga dia tanggung lah. Tapi kalau ikut hukumnya macam itu. Ya, lain soalan. Akad cerai lafaz yang dia beli. Baik. Dalam mazhab Syafi'i memang kena lafaz. Aku beli, aku jual. Kena lafaz. Tetapi yang kita guna sekarang ni banyak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi macam bab-bab muamalat ni banyak kita guna mazhab Hanafi sebenarnya. Sebab Imam Abu Hanifah beliau seorang saudaga, seorang peniaga. Jadi dalam hukum hakam muamalat ni banyak pandangan dia guna pakai. Termasuk zakat, kita guna bayar duit tu. Kita guna mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena bayar beras, makanan asasi kan. Jadi begitu juga jual beli. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita kena akad jual beli. Saya beli nah, saya jual. Begitu. Tetapi dalam mazhab Hanafi boleh secara urufnya akad itu berlaku. Kita ambil barang, kita bagi duit, itu sudah dikira akad. Hak tu yang kita guna sekarang. Ha, kalau kita tak guna yang tu letih juga. Kita beli barang kat mesin macam mana? Mesin. Ayah, buah dua orang gitu. Saya beli. Tiba mesin tu jawab, saya jual. Lari kita. Kan? Jadi maknanya perbezaan pandangan ulama ni satu rahmat. Satu rahmat. Tak ada masalah. Nak guna yang mana pun tak apa, kita nak masih nak gunakan akad jual beli, silakan. Nak sebut dengan mulut, silakan. Boleh. Tapi nak menggunakan bertulis pun silakan. Tapi secara yang dipahami tadi, bayar duit ambil barang pun boleh. Semuanya diluluskan. Itu khilaf, itu kita kata membawa kebaikan pada kita. Wallahu a'lam. Lain soalan? Tak ada lah. Baik, kalau tak ada apa, kita mutuskan dari itu. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Silap-silap saya maaf. Sekian aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.